Halo, berjumpa lagi sama Villa Taylor. Pada kesempatan kali ini, Villa Taylor akan menunjuk cara memperbaiki resleting yang sudah rusak ya teman-teman. Ini bukan sulap, bukan permainan. Ini adalah berusaha. Ini sebagai jalan alternatif apabila kita tidak punya stok resleting yang baru ya teman-teman. Dengan cara mengetokkan agar resleting ini bagus kembali. Kenapa saya bilang seperti itu? Resleting ini kadang-kadang rusak lantaran kepala resleting ini sudah terbuka atau tidak bisa mengunci bagian ini teman-teman. Jadi sekarang kita perbaiki dengan cara diketok ya teman-teman. Lihat teman-teman ya. Oke teman-teman, perhatikan teman-teman. Sekarang resletingnya sudah bagus kembali teman-teman. Ya, nah, inilah cara sebagai alternatif untuk teman-teman apabila teman-teman tidak punya stok. Jadi inilah cara sebagai cara darurat atau cara alternatif kalau stok resleting teman-teman tidak ada.